Assalamualaikum teman-teman. Habis makan kue janda-janda. Kue janda-jandanya habis ya? Habis. Ini satu nih. Liburan. Oke teman. Itu pusat kuenya. Habis itu kue coba sini. Itu pusat kue tradisional. Teman-teman. Jalan apa sih, Bar? Apa? Itu teman-teman. Pusat kue tradisional. Dekat rumah sakit UB. Semuanya ada. Ada kue janda-janda. Bakar nasi balon, nasi bakar, nasi bakarnya pinter bu. 15 ini nasi berapa lombok? 9 ya, tadi udah belanja. Oh udah. Oh nasi jagung ini, nasi to, nasi jagung to ini ya. Iya nasi jagung ini berapa sih? 9.000. Ini nasi jagung to ini. Iya ada lauknya gitu. Oh ada lauknya. Iya. Aku udah habis makan tadi. Udah habis makan. Ya menunya banyak. Kalau pagi sampai sana 10. Oh, iya. Ini daerahnya apa sih Bu namanya? Gria Santa. Jalan Gria Santa. Ini Suha. Oh, Suha. Oh, Suha. Oh, Suha. Suha. Ibu dari mana? Kos di situ, di Noyo. Oh, di Noyo. Iya. Baru ya? Mau setahun. Oh, setahun. Oh. Di sini Suha Hatta, Bu. Ini Suha kan ya? Iya, Suha. Daerah Suhat, dekat rumah sakit UB ya Bu. Pusat kue tradisional Malang. Semuanya ada. Iya, buka mulai jam 5. Tiap hari ya Mbak ya? Iya, jam 5. Kalau jam 5, jam 6 itu udah penuh. Iya, mantep tuh. Oke guys. Itu udah kenyang tuh guys. Hei, lewat dulu hei. Nasi kuning mau nambah gak? Hei. Itu nasi anunya, nasi apa namanya, nasi jagungnya beli nggak? Rp9.000 udah kenyang ya? Iya. Full ya? Oke, okay. Oke okay, teman-teman, informasi itu apa namanya, pusat kue tradisional kota Malang di Suhat, dekat rumah sakit UB, tinggal jalan dari rumah sakit UB. Oke okay, guys, sekian, terima kasih. Dadah dong, ada. Yang udah kenyang dadah dong. Ada sisa lapis. Makan kue janda-janda, makan roti. Ya, oke, okay, dadah. Oke. Okay. Makasih, guys. Itu lihat. Ambil kopi. Sarapan lagi ya. Sarapan lagi. Sarapan ku pakai lapis sih. Kopi hitam.